Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sahabat info Nusantara Indonesia di mana Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kita hari ini, kita sedang berada di lokasi kawasan inti pusat pemerintahan, tepatnya berlokasi di Istana Presiden, dan kita liputnya ini untuk di area depan saja ya, atau tidak masuk ke dalam lokasi progres di dalam Istana Presiden tersebut. Dan kita sudah lama betul ini untuk lama ya tidak ikut area di Istana Presiden atau di bagian dinding ya, pagar Istana Presiden tersebut. Dan juga terlihat ini untuk para pekerja pun terus berlewat ya, lewat sedang muat material-material kayaknya ini. Dan kalau untuk kondisi terkini ya, kondisi terkini dinding atau pagarnya Istana Presiden tersebut ini juga masih begitu terlihat sangat bagus sekali ya. Mungkin bahkan ini yang masih cukup bagus. Dan juga para pekerja ini semakin sibuk ya untuk terus mengejar target ini. Dan tentunya target pekerjaan di Istana Presiden ini di tahun yang di tahun 2024 ini diusahakan untuk siap untuk digunakan untuk upacara ya, dilakukan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Dan seperti ini kondisi terkini keadaan lokasi kawasan di pusat pemerintahan di Istana Presiden IKN Nusantara. Oke sahabatku semuanya, sebelum kita lebih lanjut menonton videonya, lebih baiknya bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan logo lonceng notifikasinya. Jadi biar sahabatku semuanya tahu kalau setiap kita update video-video terbaru. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan juga bisa menghibur sahabatku semuanya. Selamat menyaksikan. Seperti ini ya untuk kondisinya. Selain masih bagus untuk dinding pagarnya, juga terlihat ya untuk pemandangan di sekitar juga terlihat sangat rindang, adem, dan nyaman sekali ya untuk tempat di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Dan kalau untuk posisi kita berdiri ini ya, posisi kita berdiri ini di depan pintu masuk ke area Istana Presiden. Dan nantinya itu lewatnya di sebelah sini ya, juga terlihat itu untuk gapura pintu masuk ya, selamat datang. Nah, di sinilah pintu masuknya nanti. Dan juga terlihat itu untuk para pekerja itu sedang beli minuman ya, waktunya istirahat juga ini, beli minuman di depan pintu masuk ke Istana Presiden tersebut. Dan juga terlihat ya ini ya, para pekerja lewat kembali ini untuk muat material tanah uruk ini. Nah, sangat keren sekali ya para pekerja ini
semangatnya luar biasa, keren keren ya. Dan mari kita doakan ya, sahabatku semuanya, kita doakan bagi para pekerja, semoga selalu diberi kelancaran dalam bekerja dan keselamatan dan tentunya sehat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan videonya kembali. Tidak bosan-bosannya ya, kita ingatkan, mungkin bagi sahabatku yang baru menemukan channel kita, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan logo lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Dan bagi yang sudah mendukung channel kita, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungannya dan supportnya selama ini ya. Terima kasih bagi sahabat semuanya. Ini ya sahabatku semuanya, kondisi terkini di kawasan inti pusat pemerintahan yang berlokasi lebih tepatnya ini di Istana Presiden ya, dan kantor presiden. Seperti inilah
kondisi dinding atau pagar ya di Istana Presiden tersebut. Dan terima kasih banyak keucapkan bagi sahabatku semuanya ya yang masih terus mendukung channel kita. Kudoakan semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki, dan tentunya sehat dan sukses ya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.